Hari ini, tepat 90 tahun yang lalu, di kota ini, tepatnya di Jalan Keramat, anak-anak muda berkumpul merumuskan cita-cita raksasa tentang bangsa Indonesia dan tentang masa depannya. Menyepakati banyak hal, di antaranya berbicara tentang tanah air yang sama, Indonesia, tentang bahasa persatuan, bahasa Indonesia, berbicara tentang bangsa yang sama, bangsa Indonesia. Ini hari ini kita rasakan. Sesulit-sulitnya kita menemukan tantangan, ada friksi, ada konflik, kita bisa duduk bersama. Sekarang tantangan kita memastikan ada kesempatan yang sama bagi semua. Kesetaraan menjadi kunci. Kedepan bangsa ini harus lebih hebat. Selamat merayakan Sumpah Pemuda ke-90.